Dalam pada itu, Tengku Datuk Seri Zafrul menjelaskan Perkeso dengan sokongan kementerian dan agensi berkaitan akan mengadakan aktiviti berkaitan pekerjaan di bawah Active Labour Market Programs tahun depan. Langkah berkenaan untuk meningkatkan peluang pekerjaan kepada rakyat termasuk graduan dan lepasan sekolah. Ia seiring matlamat menjana 500,000 pekerjaan di bawah inisiatif Jana Kerja. Antara aktiviti yang akan dilaksanakan adalah temuduga mingguan di semua pejabat Perkeso di setiap negeri, karnival pekerjaan secara maya dan fizikal, serta bantuan penyediaan resume, kaunseling kerjaya dan program peningkatan keboleh pekerjaan. Program pertama bakal diadakan menerusi penganjuran karnival pekerjaan maya di College Community Tinggi Mara di Johor pada 17 Januari dan dari College Politeknik Mara Kuala Lumpur 28 Januari. Karnival Penjana Kerjaya 2.0 pula akan dilaksanakan secara fizikal di UMP Pahang pada 23 Januari.